بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba Alhamdulillah, tama alhamdulillah bin'amati tatimush shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita pada pagi hari ini melainkan pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla tentunya atas segala karunia, rahmat, taufik serta hidayahnya dan berbagai kenikmatan lainnya yang selalu diberikan kepada kita. Termasuk nikmat sehat dan juga nikmat iman. Dan tentunya juga salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, role model kehidupan Alaihi Wasallam yang semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama beliau bersama Rasul kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Insyaallah Allah Taala, ikhwah sekalian, nah yang di dalam majelis pagi hari ini kita akan masuk kepada pertemuan yang kedua dan kita akan masuk pada pembahasan inti. Ya, inti dari pembahasan kita, inti dari da'ras kita yaitu menelaah, menganalisis surat-surat ya, yang tergolong sebagai surat juz amma dimulai dari surah Al-Fatihah. Kemudian nanti dilanjutkan surah-surah yang ada di juz 30 dan ketentuan pengawalannya telah kami himbau dan kami katakan di pertemuan pertama bahwasanya kita akan mulai setelah surah al-fatihah surah an-nas mengikuti uh, hafalan dari mayoritas kita semua ya bahwasanya banyak yang hafal juz 30 itu dari surah an-nas nah ya semoga dengan Adanya majelis ini dan teruploadnya video-video kajian kita di YouTube bisa diakses oleh saudara-saudara kita yang lain agar kebermanfaatannya semakin meluas, dan banyak orang yang nantinya bisa memahami apa yang dia baca, terlebih walau yang dia hafalkan hanya sebatas tiga surah yang dikatakan trikul itu, ya, keluh Allah wahad, ya, kulah Allah sama kulah Allah Nah, akan tapi mereka mengetahui maknanya itu sungguh luar biasa ketika mereka salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, ya. Bahwasanya kemarin telah kami katakan Al-Qur'an, ya, menyimpan banyak sekali fawaid yang di dalam faidah-faidah tersebut terdapat keberkahan yang apabila kita mendalaminya Bertabaruk dengannya, mengambil keberkahan tersebut, maka itu akan ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang didahului, tentunya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perintah tadabur dan juga dampak manfaat dari tadabur itu pun kita dapatkan dari sebagaimana yang telah Allah katakan kepada kita tepatnya salah satunya di surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna idza Sesungguhnya tiada lain seorang yang beriman itu yang mengaku dirinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yakin di atas Allah dan juga hari akhir maka ketika disebutkan nama Allah Allahu akbar maka akan bergetar wajilat kulubuhum hati orang-orang yang mengaku beriman tadi itu akan bergetar dan apalagi kalau misalkan dibacakan ayat tersebut maka Allah sampaikan wa idzatul liyat alaihim ayatuhu imana kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah itu nah, bertambah di situ keimanan mereka keimanan mereka dan keimanan mereka keimanan yang bertambah itu maka nantinya akan bertambah tiga hal yaitu khauf, roja, dan mahabbah. Yang tiga hal ini dalilnya ada di surah Al-Fatihah yang akan kita uh, dalami ya, yang akan kita bedah. Nah, dan seluruhnya Al-Qur'anul Al Karim itu adalah kalamullah. Ya, perkataan Allah bukanlah makhluk. Sebagaimana kemarin telah kami sampaikan ya, Allah itu bagian dari the Allah yang dimana kalam itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita berbicara tentang sifat Allah ya nah, maka itu juga berbicara tentang zat Allah karena kaidah dalam memahami asma dan sifat al kalamu fi sifat faraun anil kalami fi zat kalau zat Allah saja bukanlah makhluk apalagi sifatnya nah dan al Quran ini terdiri dari 30 juz ya juz itu artinya bagian Nah, dan surah-surah Al-Quran ini terkumpul sejumlah 140, 114 surat. Ya. 30 114 surat. Nah, untuk penghitungan ayatnya, ya, di dalam kitab Al-Iqqan, fi ulum Al-Quran, nah, karya Al-Imam uh, As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dikatakan jumlah ayat sekitar 6230 eh, 236 yang dimana beliau nukilkan ini menurut penghitungan dari ulama-ulama yang ada di Kufah daerah Irak. Nah, akan tetapi beliau juga katakan ada yang mengatakan kila sebanyak sejumlah 6.666 ayat, ya. Nah, yang dimana dari 6.000 666 ayat itu ya dari 6666 ayat itu menurunkan beberapa rincian dari subtema uh, sub tema tertentu ya nah tema yang pertama yaitu tema tentang perintah ini terdapat pada 1000 ayat jadi 1000 ayat di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang tema perintah. Kemudian seribunya lagi itu menceritakan tentang larangan. Nah, kemudian seribunya lagi itu menceritakan tentang janji-janji Allah. Ya, Inna hak haqqun. Kita harus yakinin hal tersebut. Kemudian seribunya lagi, seribu ayatnya lagi, itu menceritakan hal yang berkaitan dengan ancaman. Ya. Kemudian seribunya lagi, seribu ayatnya lagi, itu menceritakan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu kisah dan juga berita-berita ya -berita. dan seribu ayatnya lagi itu berisi ibroh ya berisi ibroh dan juga perumpamaan ya Allah subhanahu wa ta'ala seringkali memberikan perumpamaan di setiap ayat-ayatnya. Kemudian, setelah kita dapati itu ada sekitar enam ribu ayat, ya. bagaimana enam ratus enam puluh lagi lima ratusnya itu ya, menceritakan kepada kita hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haram. Kemudian, seratusnya itu berisi tentang doa-doa, banyak sekali kitab ulama yang telah menukilkan doa-doa yang diambil dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 66 ayatnya lagi itu terkait yang namanya nasakh wal mansur, ya. Nah, hapusan dan yang dihapus seperti itu. Jadi totalnya berapa? 6.666 ayat demikian. Dan hal tersebut nah, dari beberapa tema tadi itu itu kembali kepada tiga tema besar yang yang itu menjadi inti pembahasan dari Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an itu semuanya kembali kepada tiga pelajaran ini atau Al-Qur'an itu berisi tiga pelajaran. Yang pertama, berisikan tentang tauhid ya, dari perintah itu ada perintah tauhid. Nah, dari larangan itu ada larangan menjauhi kesyirikan bahkan meninggalkan, bahkan berlepas diri. Dari janji itu janji Allah akan memberikan apa? orang-orang yang bertauhid, yaitu kenikmatan yang abadi berupa surga ya, dan pengampunan yang sungguh luar biasa. Kemudian ancaman, ancaman berisi bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. ya Dan ibrah dan perumamaan, Allah mempermisalkan orang-orang yang menyekutukan Allah. ya Dan juga halal dan haram. Kemudian doa-doa dan juga nasab wal -mansuf. Ini pelajaran yang pertama ya pelajaran yang pertama di dalam Al-Qur'an tentang tauhid dan yang kedua adalah tentang syariat ya menceritakan menjelaskan tentang syariat Islam ini apa sih syariat itu syariat itu dari terambil dari kata syara'ah yaitu jalan ya makanya nanti syariat itu akan masuk kepada teror fikih yang sifatnya amaliyah dan muamalah ada tata cara-tata cara tertentu di sana yang harus kita tempuh ya agar kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala disebutlah syariat jalur jalan. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga yang tersimpan di dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah cerita-cerita. Pelajaran-pelajaran dari orang-orang terdahulu. Di situ Allah ceritakan agar kita bisa mengambil imroh, yaitu pelajaran dan bisa kita terapkan, implementasikan di kehidupan kita menjadi sarana pengamalan yang hasilnya kita akan jemput yang akan kita tuai ketika di akhirat. Baik, kita masuk kepada uh, surah Al-Fatihah. Ya. Nah, surah Al-Fatihah ya, ini merupakan surah Makiyah. Ya, surah Makiyah yang berjumlah tujuh ayat diawali dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim ya yang dimana pada tujuh ayat ini jikalau kita melihat dari sisi pembacaan akan masuk pada Uh, disiplin ilmu tersendiri yaitu disiplin ilmu tajwid dan kiroat nantinya nah, maka kita akan dapati nanti beberapa perbedaan baca ya pada lafal tertentu nah, di dalam tafsir al munir itu dibahas nah ya bahwasanya ada ragam kiroat bacaan ketika membaca lafal-lafal tertentu dari surah Al-Fatihah ini. Nah, contohnya itu pada lafal Malik ayat 4. Ya. Kalau di sini Malik Yaumiddin. Hurufnya nyambung semua bukan? Mim, lam dan kaf. Namun ditandai dengan adanya mat di situ. Ya tanda baca panjang menjadi dua harokat malik yaumiddin mengikuti wazan fa'il ya dimana ini merupakan bacaan dari imam asyik kiroat yang dipakai di negara kita maupun bacaan yang dipakai di benua Asia Tenggara umumnya dan yang lainnya. Nah. Dan Al-Imam Al-Kisai pun, kiraat beliau, membaca demikian. Sama seperti uh, Imam Asim. Ya. Di kita kenalnya apa? Hafiz an Asim ya. Jadi imamnya itu Asim. Jadi ada dua perawinya. Hafaz nanti ada syubah. Begitupun yang lainnya dikenal dengan uh, Al-Kiraat Al-Sabah. Ya. Tujuh kiraat bacaan. Masing-masing memiliki imam. Dan masing-masing memiliki dua perawi jadi tujuh ya ada dua ada empat belas kita nah nanti nanti ada yang sepuluh lagi sepuluh imam tambah lagi ada empat belas ya di mana bacaan Malik Yaumiddin kita yang yang kita baca ini mengikuti riwayat dari Imam Hafiz An Nasim ini sanatnya jelas ya dari sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yang pengajaran Al-Quran langsung diberikan oleh Rasulullah SAW. Di mana yang membaca seperti ini sahabat yaitu sahabat Ubay, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Ya. Kemudian, um. kalau membaca tanpa harokat panjang seperti Maliki Yaumiddin, ya Nah, ini dibaca oleh para imam yang lain selain imam yang dua tadi, Imam Asim dan Imam Kisai selain mereka berdua. Dan tentu juga dengan sanat yang jelas, karena sahabat pun juga meriwayatkan demikian. Sahabat siapa di antara yang membaca Maliki din tanpa dipanjangkan mimnya? Itu adalah sahabat Zaid bin sabit ya. kemudian Abu Darda, Ibnu Umar, dan masih banyak sahabat yang lainnya serta tabiin, baik dan juga nanti pada lafal sirat, ya, ya pada lafal sirat ada yang menggunakan shot ada yang menggunakan sin sirat, gitu, ya, nah kalian menggunakan shot ini adalah bacaan yang fasih pandangan jumhur ulama, sebagaimana yang kita gunakan mengikuti siratnya imam Hafiz karena asim imam asim nah dari pramuridnya uh, muridnya itu hafes kemudian kalau yang membaca dengan sin sirat gitu nah ini adalah bacaannya imam kunbul ya nanti ada lagi gitu. dan masih banyak yang lainnya tentunya ada alaihin dibaca alaihim. taib ya kita masuk pada pembahasan yang pertama nah, nama lain dari surah al-fatihah atau keutamaan keutamaan yang bisa kita dapatkan al-fatihah ini merupakan surat yang paling agung ya dibuktikan dengan adanya hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya dimana dikatakan di sini saya sertakan

Mu'alla radhiyallahu ta'ala dia berkata alam takul ya alam takul la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil qur'an ya bukankah engkau mengatakan akan mengajarkan kepadaku mengajariku satu surat yang paling agung fil Quran di dalam Al Quran. Kemudian kola yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya itu ada, ada itu ada huruf a, afwan, asif, jidan. apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Alhamdulillahirobbilalamin. Hia sabul mathani wal Quranul azimu, ya, al utituhu. Nah, dikatakan ayat alhamdulillahirabbil alamin segala pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata yaitu rabbul alamin rabb pemilik alam semesta ini dialah surat yang dikatakan as-sabaul mathani nanti kita akan dapati juga kenapa surah al-fatihah dikatakan as-sabaul mathani wal azim ya dan alquran yang agung yang diberikan kepada kepada aku ya alladhi uti ya nah baik barakallahu fit jadi ini asal dasar kenapa surah al-fatihah dikatakan surah yang agung bahkan bukan surah yang agung ditafdil surah yang paling agung al nah. dari pertanyaan ya dari pertanyaan yang dilontarkan kepada rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, Al-Quranul Karim yang berisi di dalamnya surah Al-Fatihah menjadi surah yang pertama. Ini menjadi pilar dari sholat kita. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan demikian. Terlebih ada di Sunan Abu Daud ya, Sunan Abu Daud. Ya, karena kalau Sahih Bukhari ini adalah Kitabul jamia Nah, nah kalau kita ingin melanjutkan sabda Nabi yang tadi, ya bahwasanya surah Al Fatihah ini merupakan surat yang khusus diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di lafal akhirnya Alladhi kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis riwayat Ahmad dan juga at tirmizi yang hadis ini disahihkan oleh uh, ulama hadis yeah. Dimana di mana beliau bersabda apa Walladhi nafsi biyadi Walladhi nafsi biyadi ma unzilat fit tawrati wala fil injili wala fil zaburi wala fil furqani mithlaha wa innaha sab'un min al mathani wal Quran al azim al ladi uati tuh uati atau tuh nafsi yang jiwaku berada pada tangannya ma unzilat fit Taurat tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat ya maupun fil Injil dalam kitab Injil wala fil Zabur maupun pada kitab Zabur wala fil Furqan ya Bahkan dalam Al-Quran, surat yang setara dengannya maksudnya, surat yang setara dengannya, nah itulah surat yang disebut dengan surat Al-Fatihah. Wa inna masani. Yaitu tujuh ayat minal masani yang dibaca secara berulang-ulang. di mana Surat yang agung itu, Al-Quran yang sangat mulia ini, diturunkan kepadaku, diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Pada hadis nomor 5, 756, di situ dikatakan, لا صلاة لما لم يقرأ tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dari hadis ini, para fukoha memasukkan kiraatu surat al-fatihah fi salah itu min arkan salah termasuk dari rukun rukun salat ya rukun itu kan sesuatu yang ada di dalam salat nah jadi itu dilakukan ketika salat sudah dimulai kapan salat dimulai ketika takbir makanya diawali dengan niat niat pun masuk ke dalam rukun salat nah baik yang ketiga al-fatihah ini juga merupakan surah yang berfungsi untuk rukyah ya nah, ada ustadz yang pakar dalam bidang rukyah itu siapa ustadz muhammad feizar fitnallah taala ya kami ya berkesempatan untuk membeli buku beliau itu ya doa doa terkait rukyah dan tata caranya secara syar'i nah di situ pasti beliau masukkan dan memang ada di dalamnya salah satu surat yang harus dibaca itu surah al-fatih surah al-fatihah ya dan ini didasari dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari ya diriwayatkan oleh Al Imam Al bukhari dalam kitab sahihnya nomor 5736 ya bisa dibaca sendiri nanti sanatnya di mana di situ ya dikatakan yaqra'u ya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri. Ya. Jadi Al Fatihah itu adalah surah ayat rukyah pengobatan. Ya. Diriwayatkan dari sahabat yang namanya Abu Sa'id Al Khudri. Kenapa demikian? Kenapa diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri? Apa sebab riwayatannya? Ya, ketika ada sahabat yang singgah pada uh, kampung di uh, menyinggahi kabilah-kabilah tertentu di kampung mereka, ya. Dan ketika itu sahabat tersebut mendapati ada kepala kampung yang tersengat binatang, ya. Kemudian beliau obati yang pertama-tama beliau doakan dengan membaca surah al-fatihah ini, di mana beliau katakan apa? bi umil Quran. Sahabat tadi yang mengobati sengatan hewan ya, pada diri kepala kampung yang dia temui, nah, dia merukiahnya dengan membaca apa umil Quran. Nanti kita dapati ya, alasan dan maksud dibalik kenapa Al-Fatihah disebut umbil Quran. Nah, seringkali ya, kita ini keliru nanti mengartikan. Nah, ini agar kita tidak keliru lagi. Baik, kita lanjutkan dulu. Yaqra'u bi ummil Qur'an wa yajma'u, ya. Nah, buza kohhow whiteat filu. membaca surah al-fatihah diawali dengan membaca surah al-fatihah kemudian yang dilakukan oleh sahabat tersebut yaitu ya jemau buza qahu. dia mengumpulkan buza kok mafubih akan ya Mansub dia tandanya fathah buza kofnya itu bunya kembali kepada sahabat tadi yaitu mengumpulkan ludah buzaqah itu lu ludah kemudian yatfilu dia meniupkannya ya meniupkan ludahnya itu tadi kemudian fabaraa ya fabaraa sembuh kepala kampung tersebut ya Lalu para sahabat pun pulang, ya, dengan membawa kambing yang banyak. Rupa hal ini merupakan imbalan dari kepala kampung Tendi. Ya. Kemudian mereka berkata apa? Fakalu la nakhuzuhu hatta nabiyya sallallahu alaihi wasallam. sallama fasa'aluhu fadahika waqala wa ma annahu rukyatun ya lalu para sahabat pulang ya membawa kambing yang banyak dan mereka berkata kami tidak akan mengambil kambing-kambing ini hingga menanyakannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian mereka menanyakan kepada Nabi. Maka Nabi pun dohika, tertawa dan bersabda. Siapa yang memberitahu kalian bahwa Al-Fatihah adalah rukyah. Ya. Wa ma kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian, ambillah kambing tersebut, kata Rasulullah, dan berilah aku bagian. Jadi Nabi Muhammad SAW meminta bagian dari kambing tersebut. Jadi ini pertanyaannya luar biasa. Menyetujui apa yang dilakukan dan memberikan statement secara tidak langsung bahwasanya al-fatihah ini merupakan surah Rukiah. Ya, baik. Nah, ini dia al-fatihah umul kitab. Ya, al-fatihah umul kitab. Ini didasari dari hadis, bisa dari hadis yang tadi. Nah, maupun hadis ya yang di oleh Aisyah ya radhiyallahu taala anha. Nah, dan ini menjadi nama lain dari surah Al-Fatihah itu sendiri, teman-teman semua. Yaitu Ummul Kitab. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meringkas dua rakaat sebelum salat subuh dan sampai aku bertanya maksudnya itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya apakah beliau membaca umul kitab al-fatihah ya maka di sini kita dapati ya, nama lain dari surah al-fatihah itu adalah umul umul kitab

minal mathani adalah azima dan sungguh kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang maka di setiap salat itu kan dibaca surah al-Fatihah. Ya, ini dijelaskan oleh uh, beberapa ulama dalam kitab Tafsir Muyasar yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Arab Saudi Saudi Arabia menjelaskan ayat ini ayat uh, ke-87 surah Al-Hijr surah yang ke-15. Sabalu masani adalah Fatihatul Kitab. Ya. Fatihatul Quran. Wahia sabau ayatin. Yang dibaca. Fikulli, ra, fikulli sholati. Ya. Pada setiap salat. Nah. Tujuh ayat yang diulang-ulang dalam salat dibacanya. baik ini umul Quran. Nah, ini umul Quran yang didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2953. Saya tidak memiliki kitabnya jadi saya ambil dari internet dari web ya. Nah, dan didapati itu nanti bisa antum cari pada nomor tersebut. Ya, saya screenshot. Di situ dikatakan siapa saja yang salat dan tidak membaca umul Quran yaitu Al Fatihah maka salatnya tidak tidak sah ya kalau hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari tadi Fatihah kita tapi kalau di sini dikatakan apa ya umul Quran nah. kenapa uh, surah Al Fatihah itu dikatakan umul Quran tadi kalau kita sudah mendapati alasan disebutnya uh, sabahul masani ya karena dibaca tujuh ayat yang dibaca secara berulang-ulang secara berulang-ulang dalam salat Alasan hal itu disebutkan Umul Quran, nama lain dari surah Al-Fatihah, ini dijelaskan oleh Syekh Salih al, al fauzan Ta'ala. Umul Quran itu maknanya adalah umma shayi, yaitu induknya sesuatu. Yang dimaksud dengan induknya sesuatu itu al yarji'u ilaihi yang dimana segala sesuatu itu ya kembali kepadanya. Jadi aslul lazi disebut umbul Qur'an, jadi seluruh isi Al-Qur'an ini kembali maknanya ke dalam surah Al-Fatihah. -Fatih, Al tiga tema besar, tiga pelajaran yang tadi kami sebutkan itu semua tersimpan di dalam surah Al-Fatihah. Ya. Maka, sini dikatakan al Quranu yurji'u fi ma'anihi ila ma hadhihi surah. Ya. al hadhihi itu kembali Al-Quran itu kembali pada makna-maknanya. ila ma itu hadhihi pada kepada hal al tercakup pada surat al fatihah ini. Jadi jangan sampai kita mengambil statement ada salah seorang dai yang mengatakan dan ini pernyataan yang sangat keliru mengatakan kenapa Al-Qur'an disebut Ummul Qur'an karena dia adalah ibunya dari surat-surat yang lain dan surat-surat yang lain adalah anak-anaknya. Nah, ini khata. Ini salah dan ini keliru. Yang sebagaimana telah kami katakan kaidahnya. Al-kalamu far'un 'anil Ya. Kalau kita mensifati al fatihah sebagai ibunya dan surat ini anak-anak ini adalah hubungan ya antara makhluk dengan makhluk yang memiliki sifat melahirkan sedangkan zat Allah saja bukanlah makhluk dan Allah telah menyucikannya di surah al-ikhlas lam yalid walam yulad nah jadi tidaklah pantas kita mengatakan demikian tapi maksud yang asli yang benar itu seperti tadi yang telah kami katakan di mana kami nukilkan penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan bin Al-Fauzan yaitu kembalinya sesuatu itulah yang disebut dengan induk ya kalau dikatakan umul Quran diidofahkan kepada Al-Quran semua makna 113 surat setelah selain Al-Fatihah itu maknanya kembali kepada surah Al-Fatihah Taib Nah Al-Fatihah ini juga merupakan asalah as nama lainnya ya hadisnya cukup Uh, panjang ya kita ambil intinya di situ bahwasanya hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah yaitu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda qala Allahu taala qassamus salata baini wa baina abdi Nisfain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman hadisnya adalah diskusi ya membagi as-salah itu membagi surah al-fatihah menjadi dua bagian untukku dan untuk ham hambaku ya nanti itu itu di, di, dijelaskan ya bahwasanya al-fatihah al fatihah itu tujuh ayat teman-teman salah satu ayat yang wanis minha uh, lillah ya tiga ayat yang pertama nah, sampai kalimat iya karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang itu berisinya pujian, ala Allah maksudnya itu pujian yang diberikan ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tiganya lagi ya itu merupakan bagian yang diberikan kepada hamba yaitu dari perkataan apa wa iya nasta'in. wa iya nasta'in. ila akhir surah ya ila akhir ila akhir surah pada akhir surat Ihdinas siratal mustaqim siratal lazina an anta alaih ya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. rahmanirrahim Malik Yawmiddin. Nah, itu merupakan pujian yang diberikan dari hamba Allah kepada Allah selaku penciptanya. Dan yang lainnya itu diperuntukkan untuk hambanya. Nanti dikenal dengan yang namanya doa masalah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Baik, barakallahu Nah, ini ringkasan simpulannya. Nah, analisis yang Arab surah Al-Fatihah. Ya. Namun, nampaknya kita telah 40 menit berjalan ya. Nah, sepertinya kita akan lanjutkan pembahasan kita analisisnya saja pada pertemuan yang akan datang yaitu di hari Rabu teman-teman pada jam yang sama dan insyaallah kita akan selesaikan analisis i'rab ya baik dari sisi nahwu dan Balawah serta kita akan mendapatkan makna faidah berupa tafsir dari statement-statement penjelasan-penjelasan dari para ulama melalui kitab tafsir mereka yang mereka tinggalkan dan sampai kepada kita saat ini. Ya, kita akan dapatkan insyaAllah di hari Rabu. Baik, mungkin itu saja. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakumullah khairan ala hadurikum. Uh, ala husni Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyiru an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atumu اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة, السلام ورحمة, السلام ورحمة الله, ورحمة الله.